masalah pipi tirus, tai lalat dan sebagainya, ya ada lagi masalah perempuan khususnya yang menjadi idaman banyak wanita di Indonesia, yaitu pengen punya kulit putih. Tapi hal tersebut ini tidak berlaku untuk Anggun. Penyanyi ini justru mengaku bangga dengan kulit gelapnya. Tapi apakah Anggun berkeinginan untuk mengubah warna kulitnya suatu saat nanti? I don't know. Memiliki kulit putih bersinar merupakan dambaan wanita yang mayoritas mempunyai kulit sawo matang. Beragam cara pun dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, salah satunya dengan cara instan, yaitu suntik pemutih atau vitamin C. Beberapa di antaranya adalah Krisdayanti, Tia Aristia, serta Ashanti. Padahal, jika penggunaannya berlebihan, tidak jarang efek samping yang ditimbulkan bisa membahayakan mereka yang menggunakan cara instan tersebut. Seperti penyakit gagal ginjal atau masalah lambung yang mengarah pada liver. Menyadari hal itu, penyanyi internasional Anggun justru tidak ingin sedikitpun merubah warna kulit khas Indonesia itu. Orang Indonesia itu kulitnya tuh sawo matang. Ngapain sih mutihin kulit sendiri? Untuk apa menjadi sesuatu yang bukan kita? Dan kita harus bangga dengan kulit sawo matang. Aku kan dari dulu kan tipe bukan orang yang suka nyalon, gak suka luluran, karena gak ada banyak waktu. Makanya kan aku juga, aku termasuk orang yang kan banyak sekali perempuan-perempuan yang yuk nyalon, yuk 4-5 jam, ih gerah gitu. Bagi Anggun yang tinggal di luar negeri, banyak warga asing yang justru menginginkan kulit sawo matang yang dimiliki wanita Indonesia. Aku kan nggak tinggal di Indonesia. Jadi yang anehnya, di Indonesia tuh orang-orang kepingin sekali menjadi bule-bulean. Jadi pakailah krim untuk memutihkan kulit, terus untuk wajahnya, untuk kulit badan. Padahal orang di luar tuh kepengen banget punya kulit kayak kita. Ini kan aneh gitu loh. Karena kulit seperti kita tuh justru lebih bagus sebenarnya. Lebih eksotis dan segala warna baju tuh masuk. Lebih natural dan memutihkan kulit dengan pakai krim-krim itu kan tuh bisa bahaya sebenarnya. Ngapain sih mau jadi kayak Michael Jackson? Menurutnya, cantik tidak berarti harus memiliki kulit yang putih, tapi kesehatan kulit justru menjadi poin utama seorang wanita bisa terlihat menawan. Buat aku sebagai perempuan, kan banyak orang bilang perempuan tuh harus cantik, harus kurus, harus... Perempuan tuh harus sehat. Harus sehat, harus pinter, harus bahagia, dan harus selalu positif. Semoga pendapat Anggun ini bisa membuka mata kita tentang makna cantik yang sebenarnya. Saf, gini aja udah cukup bangga. Kamu sih suka gitu, suka dikasih krim-krim pemutih. Tapi fakta membuktikan bahwa salah satu bangsa gitu dengan ras kulit paling bagus adalah di Asia Indonesia ini. Oh iya dong, we have to proud to, right? Dengan pigmen yang baik gitu. Betul. Ya. Betul.